Yang terhormat Imam Masjid Fazil London, Maulana Ataul Mujib Rashid Sahib, dalam ceramahnya di Masjid Aqsa Qadian, menuturkan kisah menarik berkenaan dengan Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Asril Aziz. Kisahnya sebagai berikut. Meskipun ada ketertutupan dalam tabiat huzur, yakni Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Asril Aziz, Tapi sedikit banyak tampak kepada kami cara-cara yang huzur terapkan dalam tarbiyat, salah satunya ketika menjelang diadakannya jelasah pertama di masa kekhalifahan huzur yang bertempat di Islamabad. Huzur melakukan pengecekan secara detail, sejauh mana kesiapan segala sesuatunya, karena jelasah itu merupakan jelasah pertama bagi huzur di masa kekhalifahan beliau sehingga Huzur menghendaki untuk melakukan pengecekan atau inspeksi sepenuhnya. Suatu ketika disertai sejumlah panitia jalsah, Huzur pergi untuk meninjau suatu ruangan. Huzur bersabda, Ruangan apa ini? Panitia menjawab, Ini kantor A, Huzur. Huzur bersabda, Tolong buka. Panitia menjawab, ruangan ini terkunci huzur huzur bersabda dalam suasana yang santai dan hangat "Ya, saya tahu, sesuatu yang tidak ingin diperlihatkan dibiarkan terkunci dan kuncinya pun sengaja dihilangkan." Huzur bersabda, "Tolong carikan kuncinya." Sambil menunggu kunci dalam suasana yang santai dan tidak formal itu, salah seorang karyawan kantor dengan nada akrab berkata kepada huzur jika huzur berkenan, silahkan sedikit mengintip melalui kaca di pojok sana, akan tampak kepada huzur kondisi di dalam ruangan ini. Orang tersebut sambil mengisyarahkan gerakan mengintip dengan kedua tangannya. Huzur menjawab, Saya tidak terbiasa mengintip sesuatu. Imam Masjid London Sahib mengatakan, Perhatikanlah, di dalamnya terdapat kesederhanaan dan keakraban tapi terkandung kebenaran, karena sebagian orang memiliki kebiasaan mengintip sesuatu. Dalam hal ini, huzur memberikan nasihat dengan jelas kepada mereka untuk tidak melakukan perbuatan seperti itu.